Amin. Wa iyyahu nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala ahli baitihi at-tahirin wa ashabihi al-khayyirin al-fadilin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atik wa batini bi mahabbatik wa qalbi bi ma'rifatik wa ruhi bi mushahadatik wa sirri bi istiqlal ittisali hadratik ya zal jalali wal ikram. Allahumma rizukna hubbak wa hubba ma tuhibbu wa hubba man tuhibbu wa hubba kull amalin yuballighuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba al-ashya ilayna. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من أحب الله من أحب حسينا أو كما قال النبي. Pada kesempatan malam hari ini, seperti biasa kita melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah. Dan pada malam hari ini tema yang akan kita bahas tentang cinta dan akal dalam surat Al-Fatihah. Dan kita kaitkan dengan lanjutan pembahasan pada pertemuan sebelumnya tentang taklid. Ya. Sebelum itu, kemarin sangat menarik ketika ada diskusi ya, menyambut bulan Muharram terkait dengan kesyahidan Sayyidina Husain, dan Kebun Sufi mengundang budayawan, ya, sejarawan untuk melihat peristiwa itu dari sudut pandang budaya, dari sudut pandang sejarah. Pada malam hari ini, saya ingin mendiskusikan dan menambahkan sudut pandang baru tentang hal itu, dan kemudian mengkaitkannya dengan surat Al-Fatihah. Oke, saya akan melempar sebuah pertanyaan, dan kemudian diskusi dan menunda. Pertanyaannya begini, tapi ini harus dijawab secara jujur ya, harus dijawab secara jujur. Ketika Anda harus memilih di antara dua pilihan, saya bertanya kepada komunitas yang di sini dulu, baru kemudian kita melihat potret masyarakat di luar. Ketika Anda harus memilih di antara dua pilihan ini, mana yang Anda pilih, kenyamanan atau kebenaran? Bentar dulu, jangan terlalu cepat jawabnya. Jangan terlalu cepat jawabnya. Ketika kita harus memilih, Anda harus memilih di antara dua pilihan, kenyamanan atau kebenaran atau hakikat, mana yang harus dipilih? Jawabnya jujur. Hah? Mana dulu? Nyaman dulu, meskipun nggak benar. Hah? Ya ada dua, ada yang nyaman nggak, ada yang benar nggak nyaman, ada juga yang benar nyaman. Yang mendingan benar yang nyaman. Hah? Gimana? Dia benar, nyaman. Kalau benar udah pasti nyaman. Apa setiap yang benar itu nyaman? Enggak juga.
Ya, ini orang benar penjara gimana ya? Ini pertanyaan sulit, ini pertanyaan sulit. Kebenaran atau kenyamanan kita pilih? Yo, hari dari Roma Irama sih yang benar di penjara, yang salah tertawa. Gimana? Ya, pokoknya kebenaran ya, antara pilihannya kebenaran dan kenyamanan. Ya benar, ya benar. Yang jelas benar aja. Iya ya. Kalau kebenarannya yang gimana? Sebagai benar yang hak. Yang mungkin kebenaran dulu baru nanti nyamannya ngikut. Ya kalau kita dibilang itu memang jelek, terus dibilang-bilang kan jujur itu. Tapi kan kita tersinggung. Nggak nyaman ya. Nggak nyaman. Ya, makanya benarnya benar apa dulu. Emang kebenaran itu nggak nyaman? Ya, kadang menyakitkan sih. Kadang menyakitkan. Ya, sebagaimana kita sendiri ada dua kubu di sini, ada yang memilih kenyamanan, ada yang memilih kebenaran, dan kita tidak tegas untuk menjawab itu. Maka potret masyarakat kita kurang lebih juga seperti itu. Saya kira mayoritas orang akan memilih kenyamanan daripada kebenaran. Ya. Kenyamanan itu berarti kesenangan, berarti enggak ada gangguan, hidupnya tentrem, adem, ayem. Walaupun salah. Kalau kita mau jujur ya, kebanyakan orang kebenaran itu terlalu beresiko untuk diambil, untuk diikuti, untuk dihayati, untuk dipegang. Terlalu panas, terlalu mendidih, terlalu beresiko. Karena itu banyak orang kemudian tidak tahan, tidak kuat mengikuti kebenaran. Al-Quran mengatakan, wa aksaruhum lil haqqi karihun. Aksaruhum berarti mayoritas orang. Lil haqq untuk kebenaran, karihun. Mereka benci, mereka enggak suka. Karena apa? Karena menganggap bahwa kebenaran itu sangat tidak nyaman. Enggak nyaman dengan saya, enggak nyaman dengan lingkungan saya, enggak nyaman banyak hal. Ya. Lalu pertanyaannya, adakah orang yang mengorbankan kenyamanannya demi kebenaran? Adakah orang yang mengorbankan kenyamanannya demi kebenaran? Keluarga itu. Nah, tentu ada, tapi enggak banyak. Nah, dari sekian orang yang pernah ada, ya, yang pernah muncul dalam ya, halaman sejarah, dalam sejarah, yang mengorbankan kenyamanannya, bahkan seluruh kenyamanannya, demi kebenaran adalah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, Husain bin Ali, dia orang yang dia mengorbankan seluruh kenyamanannya. Bahkan bukan hanya dirinya, keluarganya, dan seluruh yang dimilikinya. Ini namanya kalau menurut orang sufi, menurut ahli ma'rifat, ini namanya qimarul isyik. Ini perjudian cinta. Jadi kalau teman-teman mengikuti online, ikut perkembangan berita, saya nggak terlalu tertarik melihat kasus-kasus yang sifatnya kasuistik yang kecil ya. Tapi ini sebuah kasus yang besar dan ini menjadi penyakit masyarakat, yaitu perjudian. Dan Jawa Barat katanya memegang rekor ya. Para pejudi itu banyak pemainnya itu dari Jawa Barat. Ya, transaksi terbesar itu bukan jutaan, bukan miliaran, tapi apa? Triliunan. Ya, Kebun Sufi aja nggak kebagian. Ya kan? Ini tempatnya gak mahada. Padahal di sana ada uang triliunan. Gak kebagian nih. Nah,
Apa bedanya perjudian itu dengan perjudiannya Sayyidina Husain menurut ahli ma'rifat? Kalau perjudian online itu perjudian kanak-kanak. Itu perjudian kebodohan, itu pameran kebodohan. Di mana situ orang yang menaruh uang, seorang pejudi di situ, dia mengharapkan kemenangan, mengharapkan uangnya bertambah, mengharapkan menang. Tapi ya, Sayyidina Husain, ya, dia berjudi, dia mu'amalah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ dia tidak mengharapkan apapun. Dia tidak mengharapkan kemenangan, dan dia seluruh yang dimilikinya dipersembahkan untuk kekasihnya. Nah, ini namanya qimarul aisyah. Ini perjudian cinta. Ketika apapun yang diminta oleh sang kekasih diberikannya tanpa mengharapkan imbalan. Hah? Ya, tapi kan Imam Husain bukan perang untuk kedudukan. Dia ini jalan cinta yang dipilih oleh beliau. Dan Imam Husain, ya, jangan melihat Imam Husain ini sebagai seorang politikus. Kalau politikus ada hitung-hitungannya. Saya berperang ini nanti dapat apa? Saya bagi-bagi kursi, keuntungan. Ini enggak ada itu semua. Ini adalah gerakan seorang wali yang dari awal semua dia tahu akan kemana dan akan seperti apa. Dan semua itu bi'ainillah. Itu di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan jihad biasa. Wailah kalau jihad biasa banyak pejuang-pejuang, kenapa enggak kita tangisi? Kenapa enggak kita sedih? Apa cuma saya dinausin? Kalau yang lebih parah, banyak yang lebih parah, apalagi zaman sekarang Israel ya kan dalam perang dengan Palestina, wah, dengan bom yang orangnya enggak kelihatan bentuknya hancur. Jadi bubur. Gak ada bentuknya. Kalau dilihat dari tragisnya ya, kejahatan, loh, semakin teknologi semakin berkembang, maka kejahatan manusia semakin dahsyat, ya kan? Kalau zaman dulu paling pakai pisau, pakai tombak, sehebat-hebatnya di orang dimutilasi masih ada bentuknya, ya kan? Zaman sekarang, gak ada bentuknya jadi abu. Gak ada bentuknya, gak ada bekasnya. Ya, ada bom yang seperti itu menghancurkan dan tidak berbekas sama sekali dan nggak bisa ditemukan. Ya, kalau dilihat dari sisi itunya banyak yang lebih menderita. Tapi ya, nilai sebuah peristiwa itu dilihat ini untuk apa, di jalan apa, dan apa kaitannya dengan agama. Makanya ketika para peneliti tidak menelitinya secara utuh, dia akan terjebak pada sebuah telaah, pada sebuah analisa yang sifatnya parsial. Yang tidak, dia tidak melihat masalahnya secara menyeluruh. Dan kebanyakan orang kan begitu. Saya sudah teliti ini semua. Teliti apanya? Teliti terlalu sempit. Dilihat segala persoalan secara menyeluruh. Kemudian peneliti-peneliti di bidang itu dilibatkan semua. Kitab. Orang biasanya begini, baru membaca beberapa kitab kemudian disimpulkan semua bahwa masalah ini cuma seperti ini. Enggak bisa. Loh, kitab ini peluru perpustakaan. Kamu baca semua, kamu telaah semua. Oh, tapi itu saya enggak cocok karena alirannya beda sama saya. Loh, kamu bukan peneliti lagi. Kalau hanya saya misalnya karena saya senang ini, penulis-penulis kitab ini karena seide sama saya, lalu saya menulis buku berdasarkan sekeranjang kitab ini saja. Karena itu nyocok dengan pikiran saya, maka saya bukan peneliti lagi. Saya sudah enggak ilmiah lagi. Nah, kebanyakan orang itu terjebak seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa ya, Sayyidina Husain adalah orang contoh sedikit dari orang yang mengorbankan kenyamanannya ya, demi apa? Demi sebuah kebenaran. Nah, sedikit orang seperti ini. Nah, orang seperti inilah, ini namanya orang yang hatinya penuh dengan cinta. Ya, dan dia selalu gerakannya dibimbing oleh dua ini. Gerakannya dibimbing dengan isyik dan gerakannya dibimbing dengan akal. Ya. Oke. Saya lempar pertanyaan berikutnya baru nanti kita kaitkan dengan surat Al-Fatihah. Pertanyaan berikutnya begini. Apa jadinya agama ini tanpa akal dan cinta?
Wah, ini perlu berpikir satu menit lah. Berpikir sejenak. Apa jadinya agama ini tanpa akal dan cinta? Hah? Ya, tanpa akal, ma huwa nasibuddin, ma huwa mustaqbaluddin. Ya, bidunil aql wa biduni apa? Bidunil isyq, bidunil mahabba. Apa jadinya agama ini? Tanpa akal dan cinta. Tanpa akal berarti apa? Sampai pokoknya manut nerima adalah yang enggak masuk akal, dongeng, macam-macam segala. Pokoknya terima. Enggak perlu dikoreksi, enggak perlu tanya, enggak perlu terkonfirmasi, enggak perlu. Nah, itu berarti tanpa akal. Enggak ada dialog, dogma. Enggak ada cinta berarti ya, enggak kenal kasih sayang, enggak respect terhadap manusia. Ngomong sembarangan, tidak menghormati sama manusia, tidak ada kasih sayang, tidak ada tepos liro, dan lain sebagainya. Enggak ada kesabaran. Itu nasib. Apa jadinya? Agama tanpa akal dan cinta. Hah? Kukut. Kukut. Entek barangnya sampai ini dodol, karena barangnya gonok sama sekali. Mau jualan apa yang mau dijual? Kukut tutup. Ablas, habis sudah. Gak ada tersisa lagi. Gak ada wajah agama ini, gak punya wajah lagi. Apanya yang mau diharapkan? Kalau gak ada akal dan cinta agama ini. Kalau ada orang mengatakan, oh bisa agama bisa berjalan tetap ada tanpa akal dan cinta. Buktikan. Nah ini porosnya Islam, tiangnya Islam, tiangnya agama ini ya akal dan cinta. Dengan dua sayap ini ibarat burung, dengan dua sayap ini orang bisa terbang menuju Allah. Kalau Anda bisa buktikan, Anda bisa buktikan orang bisa menuju Allah tanpa akal dan cinta, silakan. Sampaikan argumentasimu. Bagaimana orang bisa memahami Allah, mendekati Allah, menyembah Allah, memahami Allah tanpa akal dan cinta? Silakan. Ini dari surat Al-Fatihah ini. Akal dan cinta. Itu lihat sebelum ini mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah ngerti enggak siapa Gusti Allah? Hah? Sudah paham enggak? Sudah paham, dikenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, ini semua sifat-sifat Allah. Asma Allah, sifat Allah. Supaya sampai kenal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yaumiddin. Udah berapa sifat itu? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Rabbul Alamin. Iya kan? Dan ini sifat-sifat utama semua. Dan ini perlu telaah, perlu membaca, perlu merenung. Bahwa ini siapa ini Allah ini? Baru sampai ngadek berdiri apa? Saya menyembah ini bukan Tuhan yang gak saya kenal. Bukan Tuhan yang abstrak. Bukan Tuhan yang gak jelas. Baru saya mengatakan, berarti apa? Setelah akal kita menerima, akal itu bisa menerima, bisa menolak. Itu pekerjaan akal. Menerima dengan bukti, menolak dengan bukti. Saya sudah terima bahwa alam wujud ini, alam ini ada yang ngatur, ada yang mengendalikan. Gak mungkin alam yang begitu indah ini, yang begitu sistematis ini, gak ada yang ngatur. Akal. Dan kepada zat yang maha mutlak, maha sempurna, maha segala-galanya, itu akal mengatakan sampean harus tunduk. Apa yang diinginkan dari kita? Dia menginginkan supaya kita menyembahnya. Maka kita ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukti ketundukan akal kita. Lalu baru kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Pertanyaan berikutnya, kebanyakan orang memahami Allah dulu dengan baik dan benar, setelah itu menyembahnya, atau kebanyakan nyembah dulu tanpa memahami dengan baik dan benar? Hah? Mana kebanyakan orang?
menyembah dulu baru memahami, ya, atau memahami dulu, memahami Allah dulu baru kemudian menyembah kebanyakan orang. Ya itu persoalannya. Kebanyakan orang yang disembahnya ini, Allah yang dipujinya, yang disembahnya, itu dia sendiri gak paham. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Ya. Akal dan cinta, ini masalah penting. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan itu dalam surat Al-Fatihah. Allah pertama kali menggerakkan akal kita, mengajak kita untuk berpikir, "Hei manusia, kamu ini ada. Dari sesuatu yang tidak ada, kamu diadakan. Untuk apa kamu ada ini? Alam semesta ini aku ciptakan. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Aku ciptakan semua yang ada di laut, di bumi ini lakum, untukmu wahai manusia. Kamu yang mengisi alam wujud ini." Iya kan? Jadi pertama mengajak manusia untuk berpikir, digerakkan akalnya. Ya. Karena syarat pertama seorang beragama adalah dia, ya, dia beriman, percaya. Dan percaya itu enggak mungkin terjadi tanpa seorang berpikir. Mengimani itu, iman itu harus berdasarkan penelitian. Penelitian itu pasti menggunakan akal. Ya. Pertama, ya, menggerakkan akal. Nah, kemudian cinta. Akal mengatakan ada zat, dia yang maha indah, maha sempurna. Ketika akal di hadapannya ada sesuatu yang maha indah, maha sempurna. Apa kata akal? Aku ingin memilikinya. Itu pasti. Maha abadi, aku juga ingin abadi, pasti itu. Enggak mungkin ada keabadian tanpa ada yang menginginkan keabadian. Enggak mungkin. Enggak mungkin ada keindahan tanpa ada yang menginginkan keindahan. Itu akal, itu otak-atik akal. Ketika ada keindahan, manusia di hadapannya ada zat yang maha indah, maha sempurna, maha abadi. Akal mengatakan apa? Aku menginginkan ini, keindahan ini. Aku menginginkan keabadian ini. Nah, ini sifatnya fitrah. Ya. Itu sifatnya fitrah. Ya. Kemudian, apakah mungkin seseorang mencintai sesuatu tanpa bermakrifat? Sebelumnya, mahabbah bisa enggak tanpa ma'rifat? Ya. Apa mungkin cinta, ya kan, tanpa ma'rifat? Tak kenal tak sayang. Nah, ya. Ya. Mahabbah pasti didahului dengan ma'rifat. Mahabbah pasti didahului dengan ma'rifat. Dan setiap ketertarikan gak bisa disebut cinta. Hanya sekedar ketertarikan saja gak bisa disebut cinta, ya. Tapi ketertarikan yang di dalamnya ada mahabbah, di dalamnya ada ma'rifat. Jadi mahabbah selalu, ya, berdasarkan ma'rifat. Nah, itu baru cinta yang tulus, cinta yang hakiki, cinta sejati. Nah, salahnya kebanyakan orang ketika dia, ya, cintanya berhenti kepada misalnya perempuan. Berhenti, kalau Majnun misalnya cintanya berhenti kepada apa? Laila saja. Nah, ini cintanya hanya dibatasi situ saja, dibatasi di objek namanya Laila misalnya, perempuan dan seterusnya. Nah, ketika cinta berhenti di situ, nah itu kesalahannya di situ.
Nah, orang seperti Sayyidina Husain adalah orang yang dalam cintanya ini tidak ada khalal, tidak ada error dia. Cintanya sudah, hatinya sudah terisi penuh dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada apapun selain Allah itu enggak ada di, ya. Ini telah dicabut dalam munajat. Al-Aulia mengatakan mereka minta kepada Allah, "Ya Allah, hilangkan dari hatiku ini apa? Ghubarul akhyar, debu-debu orang lain, debu-debu apapun selainmu ya Allah." Nah, kita, kebanyakan kita manusia biasa, kita ini hati kita diliputi oleh debu-debu cinta kepada selain Allah, apapun bentuknya. Dan kemudian kita berhenti di situ. Ada sebagian laki-laki enggak mau kawin lagi apa? Karena perempuan yang diinginkannya itu dia gagal. Nah, karena dia berhenti di situ, jadi dia akhirnya trauma. Pokoknya kalau enggak dapat Siti, saya enggak mau kawin lagi. Ada orang yang di sini, ada? Banyak. Lah ini kan, karena dia membatasi cinta hanya di situ, tidak. Cinta kepada apapun selain Allah itu disebut dengan cinta majazi. Majaz itu namanya apa? Dia sifatnya ya personifikasi saja, dia metaforis saja. Jangan berhenti di situ, teruskan. Itu jembatan saja, teruskan cintamu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hakikat yang berhak untuk dicintai itu Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya akan mengalami kefanaan, kehancuran. Makanya kata Rumi, dia menyindir orang-orang yang cinta berhenti kepada surah, rupa. Cintanya berhenti pada fisik, rupa. Kata Rumi, ini kekasihmu yang kamu elulukan, yang kamu cintai, rupanya ada di sini loh. Bentuknya masih ada. Tapi dia gak bergerak. Surat Ijaz, surat Barjo, kemaksukis. Di mana kekasihmu itu? Katanya kamu elulukan kekasihmu. Ini orangnya ada di sini kok. Cuma dia gak bisa bergerak aja. Kamu cintai dia. Kamu keloni dia. Ini orangnya ada di sini. Kalau kamu hanya cintanya kepada rupa. Cinta bukan kepada rupa. Cinta kepada makna. Kalau makna, dia abadi. Dia bukan rupa, bukan fisik. Karena itu kalau kamu cinta kepada apapun, kalau kamu cinta perempuan, cinta apapun, fisiknya akan berakhir cintamu. Secepat fisik itu berubah dan seterusnya. Tapi kalau kamu cintamu kepada ruhnya, kepada sifat-sifatnya, kepada kebaikannya, itu hal yang abadi. Wal baqiyatu shalihat khairun inda rabbika. Baqiyat, dia itu abadi. Amal-amal soleh itu abadi. Dia enggak ada keterputusannya. Makanya beda antara baqa dan dawam. Kalau baqa ini sesuatu yang enggak ada keterputusan. Kalau dawam ini namanya dalam suatu saat ada putusnya secara waktu. Tapi kalau baqa ini enggak ada keterputusan. Enggak ada keterputusannya. A'izzai rahimakumullah. Maka ya, terkait dengan peristiwa Sayyidina Husain ada dua pendapat. Nah, pendapat yang pertama begini, memandang bahwa ya ini pendapat kaum yang pesimis atau disebut dengan filsafat tangisan. Jadi ketika melihat dunia, orang kemudian pesimis. Orang seperti Abul A'la Ma'ri dan sebagian filosof barat mengambil pendapat ini. Tapi ini pendapat, enggak banyak pendapat yang berpendapat seperti ini. Jadi ketika melihat dunia ini kok dipenuhi dengan penderitaan ya. Orang-orang baik dibunuh, para nabi dicemooh, ya kan. Dalam satu malam Bani Israel pernah membunuh tidak kurang dari 100 nabi. Satu malam. Ya. Nabi Yahya digergaji, macam-macam kejahatannya. Satu malam para 100 nabi dibunuh. Habis itu yang maklaran tetap maklaran, dagang tetap dagang, kayak gak ada apa-apa, kayak gak terjadi apapun. Ya hasratan alal ibad ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah celakanya, alangkah menyesalnya manusia. Berapa puluh ribu, dalam keterangan tidak kurang dari 124 ribu nabi
Ya, kebanyakan sebagian besar nabi itu dibunuh, dicemooh, diejek, dihina dan sebagainya. Inilah dunia. Inilah dunia. Berarti orang kemudian kalian melihat dunia seperti ini pesimis. Sayyidina Husain kurang baiknya apa? Orang yang paling baik di zamannya. Wajahnya paling mirip dengan Rasulullah. Bahkan dia punya anak namanya Ali Akbar. Orang ngelihat orang, ya Allah, ini orang paling mirip. Lebih mirip daripada Sayyidina Husain sekalipun. Dengan Rasulullah, cara bicaranya, cara jalannya. Akhlaknya. Tapi kenapa diperlakukan seperti itu? Dan sebetulnya kebangkitan Sayyidina Husain ini bukan persoalan politik. Kamu bacanya kurang lengkap sih. Bacanya kurang lengkap. Perpustakaannya kurang banyak yang dikunjungi. Ya, telaahmu ini bukan urusan politik. Gak ada urusan politik. Itu bukan keluarga Rasulullah. Siapa Sayyidina Husain? Dididik oleh Rasulullah. Gak ada urusan ini memperebutkan kekuasaan. Oh, dia salah perhitungan. Kalau salah perhitungan, dia gak ngajak anak-anaknya. Ini adalah perjalanan cinta yang seorang kekasih, dia persembahkan semua yang dimilikinya. Itu tadi, dia korbankan kenyamanannya, kenyamanan dirinya, keluarganya untuk apa? Untuk, ya dia persembahkan untuk di jalan Allah. Dan semua ini kecil. Dibanding dengan balasan Allah. Iya kan? Dibanding dengan balasan Allah SWT. Jadi, sebagian orang melihat karena dunia ini dipenuhi dengan penderitaan, kemudian dia pesimis. Wah, kalau gitu nggak ada harapan kita bahagia. Ya, kita ini nggak ada bahagia. Ya, sampai ada sebuah apa istilahnya saya lupa itu ada istilah bahwa orang jangan terlalu bahagia, nanti kamu akan susah. Jadi kalau bahagia itu kamu tahan dulu, jangan terlalu bahagia. Hah? Sedang-sedang biasa aja, nanti kamu akan susah. Ya, dunia ini penuh dengan penderitaan. Nah, yang kedua, yaitu orang yang memandang dunia ini dengan optimis, atau disebut dengan filsafat tertawa. Maksudnya apa? Bahwa dunia meskipun ada penderitaan dan lain sebagainya, ini sudut pandang ahli makrifat. Bahwa betul di dunia ini ada penderitaan-penderitaan. Dan ini adalah sifat daripada alam madah, alam materi. Ada perubahan terus. Ada sakit, ada siang, ada malam. Tetapi Allah SWT karena kasih sayangnya dalam usia dunia yang pendek ini, kalau diperhatikan, ya, itu rahmat Allah masih terlalu banyak. Kasih sayang Allah terlalu banyak. Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya itu masih terlalu banyak. Dan bagi kekasih Allah SWT, bagi para aulia, penderitaan-penderitaan ini merupakan ongkos yang paling murah, pengorbanan yang paling murah yang harus dibayar untuk mendapatkan apa? Janji-janji Allah, kebaikan-kebaikan Allah, anugerah-anugerah Allah SWT yang tidak sebanding dengan apa? Amalan, ya, dan jerih payah hambanya. Jadi gak sebanding balasan Allah nanti, ya. Kita berapa lama sih beramal, tapi nanti balasan Allah apa sesuai dengan amalan kita? Enggak. Allah, ya, menciptakan manusia ini, setelah diciptakan manusia ada terus, ya, dan tidak pernah tidak ada. Dan balasan Allah apakah nanti berakhir, suatu hari akan mandek? Tidak, selama-lamanya. Ya, makanya kata Sayyidina Ali dalam munajatnya, ya Allah, aku bisa bersabar di dunia ini dengan segala derita, penderitaan ini, rumah mau diancam sama bank, ya kan, cicilan mobil ini apa macam-macam, ya kan, masalah keluarga ini bla bla bla, ya kan? Karena apa? Qalilun maksu, ini akan berakhir Tuhan, akan berakhir suatu saat. Loh, gak bisa bayar, gak bisa bayar, diambil sudah pada akhirnya apa lagi? Gak ada uang, terus ngapain? Bisa lagi kan? Yasirun baka'u, kecil ini. Tetapi nanti aku tidak akan pernah bisa tahan melihat penderitaan di akhirat. Kalau penderitaan di akhirat, Kang Harun, bisa berharap, oh insya Allah setelah 20 tahun ini hilang, bebas, bisa? Ada harapan itu?
Hah? Gak ada harapan untuk bisa bebas setelah 20 tahun, 30 tahun, ratusan tahun sekali. Gak ada. Fakaifa ihtimali li bala'il akhirah wa wuku'il makarihi fiha wa huwa bala'un tatulu muddatu. Ini bala, ini bencana tatulu muddatu. Lama sekali, selama apa? Ini bisa bayangkan. Rahmatullah alaih. Pernah dengar ya, kayak Buya Syakur ngasih contoh kalau ada misalnya, bayangkan. Ini sebuah tamsil saja. Kalau ada gunung, katakanlah gunung Ciremai, kemudian ada manuk emprit, setiap hari cuma nyucuk berapa? Satu. Satu ambil saja. Habis itu pergi. Itu bisa kebayang nggak kapan habisnya itu? Biji-bijian itu. Hah? Bisa kebayang nggak? Sehari cuma nyucuk satu loh. Habis itu dia pergi. Nah, itu perbandingan nanti seperti apa adab yang Allah berikan. Loh, ini enggak gampang loh jadi manusia, ini pertanggungjawabannya. Karena ketika kita mau hadir di dunia ini, kita kan kontrak dengan Allah. Saya ciptakan kamu wahai manusia, dan kamu adalah abdiku. Kamu adalah ya ciptaanku yang terbaik. Tapi jangan macam-macam di dunia. Ya, satu macam aja ya, jangan macam-macam. Ya kan? Kamu yang genah jadi orang. Gunakan akal sehatmu, baik sama orang, jangan pernah benci orang. Apapun agamanya, apapun alirannya, baik sama orang. Janji, janji sama Allah. Alastu bi rabbikum, iya. Salaman bi Gusti Allah, janji. Kita di, sebelum di dunia kita udah janji sama Allah. Lah delalannya begitu kita di sini, kacau kita. Akal enggak dipakai, ya kan? Hatinya busuk, benci sana, hasut sana, macam-macam. Kita berpenyakitan hati, akal nggak dipakai. Lah, apa yang tersisa dari agama kalau ini nggak ada dua-duanya? Nggak ada cinta, akal nggak ada. Apa yang tersisa dari agama? Dan itu potret kita sekarang. Loh, agama itu bikin orang cerdas. Loh, ini kok malah kok beragama kok malah akalnya kok tambah turun loh, tiap hari loh. Tambah rendahan, diskusi-diskusinya tambah rendahan. Nggak menaikkan akal. Loh, kalau menaikkan akal, tambah pinter orang itu. Cirinya orang pinter itu, nggak gampang dibohongi. Lah kita tiap hari langganan kebohongan. Ya karena akal kita rendah, gampang dibohongi. Gampang ditipu. Kalau Anda tidak pernah tertipu, berarti kontop, rek, wong. Ya kan? Orang akan berpikir untuk nipuin dia. Tapi kalau ini gara-gara pulsa aja tertipu, ya kan, ditelepon orang ini atas nama ini kita percaya pala. Karena kita ini terbiasa taklid, ini yang dikecam dalam Islam. Gak boleh taklid. Satu-satunya apa seluruh taklid gak boleh. Kang Parto, apa seluruh taklid gak boleh? Tidak. Taklid boleh, kita boleh ngikut. Asal yang kita takliti betul-betul ahlinya 100%. Tapi kalau belum ahlinya, belum tahu dalam masalah ini apa dia tok yang paling paham, yang paling top. Nanti dulu. Ilmu ini ya pakarnya itu sedunia, jangan hanya lihat di Indonesia. Kalau ilmu ahli itu bukan hanya di Indonesia, kamu lihat. Misalnya ahli perkulkasan ini contoh saja. Apa di Indonesia tok yang orang bisa betulin kulkas? Oh kalau di Arab Saudi, di mana Yaman gak ada orang yang bisa betulin kulkas. Sedunia ada itu ilmu itu. Apalagi ilmu-ilmu tentang keagamaan. Lihat. Lihat secara utuh. Gimana pandangan peneliti-peneliti dunia? Nah, kita kan terlalu sempit. Ya. A'izzai rahimakumullah. Ya. Akal dan cinta ini sangat-sangat penting sekali dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan itu dalam surat Al-Fatihah. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini karena atas dasar cinta. Allah ciptakan. Loh, apa Allah bisa tidak menciptakan alam ini? Tidak menciptakan kita. Loh, sangat bisa Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya, dengan kasih sayangnya, ya kan? Menciptakan alam ini dengan kasih sayangnya. Ya kan?
Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini berdasarkan ma'rifat, berdasarkan pengetahuan. Alam ini ada karena ada bersamaan dengan pengetahuan. Adanya alam bersamaan dengan adanya pengetahuan, ada ilmu. Setiap keberadaan dibaliknya ada pengetahuan. Ya. Enggak mungkin ada keberadaan tanpa ada pengetahuan. Berarti alam ini alam yang alim, bukan alam yang bodoh. Nah, dari seluruh penghuni alam ini yang paling alim adalah manusia. Loh, kenapa manusia? Iki khalifah Gusti Allah. Wa 'allama Adamal asma' kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam, menungso, al-asma' kullaha. Loh, ini bukan asma itu namanya guci, namanya ini gelas. Yo, kamu telamu perlu di-update. Bukan itu. Bukan hanya ilmu itu, ilmu seluruh. Ilmu asma-asma Allah, sifat-sifat Allah ini mengejawantah dalam diri manusia. Makanya menurut ahli ma'rifat, dalam tafsir ahli ma'rifat, ya, setelah, ini ilustrasi saja untuk mendekatkan pemahaman. Setelah Allah SWT menciptakan manusia, kemudian Allah tersenyum. Ini tafsiran ahli ma'rifat ya, mudah-mudahan jangan salah paham. Allah tersenyum melihat manusia. Kalau bahasa sekarang, ini bahasa ngetren sekarang ini. Setelah Allah melihat manusia apa? Kata Allah. Ini makhluk aku banget nih. Ngerti nggak? Sama seperti sampean ketika ngelihat anak sampean, persis cara akhlaknya, tutur katanya, kok ibu banget ya. Seorang ibu mengatakan, ini anak diantara anakku yang lain, ini sangat ibu banget nih. Ini ayah banget. Maksudnya apa? Di antara anak-anak sampean sing paling niru akhlaknya, cara bicaranya, cara jalannya iki arek iki. Karena itu orang tua biasanya cinta kepada anak yang deket akhlaknya, kejujurannya, kedermawanannya. Itu yang dialami oleh Nabi Ya'qub. Kenapa di antara 11 anaknya yang paling dicintai adalah Yusuf? Karena Yusuf adalah waliullah. Di antara semua anak-anaknya yang paling meniru Ya'qub dalam cara bicaranya, ilmunya, ketakwaannya, kejujurannya. Paling jujur itu siapa? Yusuf. Loh. Saudara-saudara yang lain bohong. Itu disebut kebohongannya dalam surat Yusuf. Ayah, Yusuf tak ajak main ya. Minta izin. Kita kakak-kakaknya kita main. Nanti kita jaga Yusuf. Saya khawatir nanti dimakan serigala kalau kalian teledor. Cuma saya ragu kepada kita. Kita ini kuat. Nahnu ulu usbatin. Kita ini kuat sekali. Masa ayah ragu kepada kita? Kita ini anaknya ayah semua pasti ngelindungi. Kakak-kakaknya pasti jagain Yusuf. Dari awal sudah tahu ini bohong. Diajak bermain, ditipu. Nah, permainan menipu. Akhirnya benar kan, pura-pura itu katanya dimakan serigala dan sebagainya, dimasukkan di sumur. Nah ini karena tidak memiliki apa, kejujuran. Sifat siddiq ini penting. Iya kan? Nah, izzai rahimakumullah. Nah ini pelajaran berharga yang kita dapatkan dalam surat Al-Fatihah ya. Masalah isyik dan akal. Dan itu diisyaratkan oleh Allah SWT. Kemudian hari ini saya banyak lempar pertanyaan. Saya kasih pertanyaan, coba Haji Bakir, Kang Ujang. Gini pertanyaannya, pertanyaan berikutnya. Siapakah orang yang paling dicintai oleh Gusti Allah? Kalau paling berarti jawabnya cuma satu. Soalnya paling ya. Siapa orang yang paling dicintai oleh Gusti Allah? Jawabannya apa? Paling, ini jangan nyebut orang, tapi maksudnya kriteria. Jangan nyebut orang ya, merek. Nyebutnya, jangan nyebut merek. Ya, kalau itu orang ya, jangan nyebut orangnya. Kriterianya aja. Ya, bertakwa. Ini ada kaitannya dengan tema kita ya. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah SWT? Orang yang paling bertakwa. Apalagi? Orang yang paling beribadah? Orang yang paling beribadah. Orang yang menyadari akan kehambaannya. Apalagi? Orang bangun masjid gak dicintai oleh Allah? Kebanyakan masjid jadi ribut lagi.
mengakui kesalahannya. Ini saya kaitkan dengan saya dinausin dari sudut pandang baru ya. Sudah ya? Ya cepat nyerah aja ya. Iya, nyerah aja. Kan temanya tadi dua saya sebut. Makanya teman-teman ini ketika saya memberikan sebuah pernyataan, pernyataan saya itu saya bisa bertanggungjawabkan. Ketika saya katakan di awal tadi, tanpa akal dan apa? Cinta, enggak ada agama ini. Kalau Anda percaya bahwa agama masih bisa bertahan tanpa akal dan cinta, sebutkan. Nah, ini menjawab juga pertanyaan ini, namanya anak pertanyaan tapi masih berhubungan. Siapa orang yang paling dicintai oleh Tuhan? Saya tidak ragu untuk mengatakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang paling berpengetahuan. Maka Sayyidina Husain, terbunuhnya Sayyidina Husain, dengar ini. Terbunuhnya Sayyidina Husain bukan terbunuh jasadnya. Walah terbunuh jasadnya, banyak pejuang-pejuang yang lain. Kenapa kita harus menangis? Karena ini terbunuh orang yang paling alim di zamannya yang terbunuh. Yang kebetulan nasabnya juga bersambung kepada Rasulullah. Tapi persoalannya bukan jasad. Ini sebuah madrasah Sayyidina Husain itu. Sebuah universitas, ini tumbangnya universitas kenabian. Orang yang mendengar langsung hadis-hadis Rasulullah itu langsung perawinya itu beliau. Jadi Sayyidina Husain mewakili apa? Akal. Akal keseluruhan. Al-akal kol. Saat itu dibunuh oleh Shimir, oleh Yazid. Ini dibunuh apa? Akal sedang dibunuh ini. Dan Yazid itu mewakili apa? Kebodohan. Pabriknya kebodohan itu Yazid. Makanya orang-orang, kalau orang yang bodoh, akalnya kurang cerdas, lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke Yazid atau Sayyidina Husain? Yazid. Orang-orang yang goblok, orang-orang yang bahlul, super bodoh, jahil murakab. Jahil murakab ini orang yang bodoh tapi gak sadar akan kebodohannya. Tapi semua kita bodoh dalam pengertian kita tahu tentang kebodohan kita, batas. Karena itu kita terus belajar, ini jahil gak apa-apa, jahil yang positif. Tapi ada jahil murakab ini orang bodoh mengklaim dirinya paling benar. Kelompoknya paling benar, lah ini orang yang suka ngapling-ngapling surga. Menganggap kalau nggak ngikuti keyakinannya, kalau nggak ngikuti otaknya, cara berpikirnya pasti salah. Loh siapa? Ini kebahlulan. Loh memang Anda sudah ngintip apa namanya dapurnya Gusti Allah tak bisa tahu. Itu persoalannya. Ya kan? Jadi Sayyidina Husain, terbunuhnya Sayyidina Husain, terbunuhnya apa? Terbunuhnya akal sehat. Ya kan? Nah ini, jadi terbunuhnya ilmu itu musibah. Nah, Yazid adalah manifestasi kebodohan aljal. Jadi perang itu sebenarnya terjadi peperangan dua, peperangan kebodohan dengan peperangan pengetahuan ilmu, peperangan antara ilmu dan jahil, antara akal dan kebodohan. Karena lawan daripada akal itu adalah jahil, dan jahil itu adalah kegelapan. Kok bisa Yazid dikatakan pusat kebodohan? Ya, loh, karena ciri orang yang bodoh itu apa? Matikan akalnya. Dan Yazid secara real, bukti bahwa Yazid itu adalah mematikan akalnya, dia pemabuk. Orang mabuk kan dia meliburkan akalnya. Dengan sengaja akalnya di stop. Itu mabuk. Maka saat mabuk, gak bisa dia jadi pemimpin. Gak boleh dia beribadah. Karena syarat beribadah itu orang yang berakal. Ketika akalnya enggak aktif, dia enggak boleh beribadah. Dia enggak boleh menyapa Tuhan. Itu persoalannya. Dan banyak orang enggak paham ini. Ini persoalan dianggap ini peperangan biasa, bla bla bla, selesai. Tidak. Ini persoalan antara peperangan jahil dan akal. Nah, musibah di tengah-tengah kita, orang seperti Yazid kok bisa mimpin lho, pusat kebodohan, kecil, kok bisa mimpin umat Islam. Dan yang ngikuti banyak. Nah, pertanyaan terakhir. Ini malam ini kita ajak mikir semua ini, habis itu kita closing. Tutup. Gini. Kenapa ya kebodohan itu banyak pendukungnya? Kenapa kebodohan itu banyak yang mengikuti? Ya. Pameran kebodohan itu pengunjungnya enggak berhenti. Padahal kadang-kadang harus bayar loh datang ke situ. Banyak kenikmatan.
Makanya saya bilang begini, saya kadang-kadang bercanda begini Pak Ubed. Pernah mungkin masing-masing kita mendapatkan cipratan, misalnya kalau kita di dapur kecipratan minyak goreng, it's okay, paling lecet dan itu kasih apa, kasih kopi, kasih apa, salep atau apa. Ya. Kadang-kadang kita juga mendapatkan hal yang sial, pas lagi musim hujan, ada genangan air, mobil kenceng ya kan, kita kecipratan genangan air itu, bas. Tapi ada satu kecipratan yang itu paling berbahaya. Dan kadang-kadang dampaknya seumur hidup kita. Dan kadang-kadang nanti saat berhadapan dengan Allah, kita menyesal gara-gara kecipratan itu. Ada yang tahu kecipratan apa? Kebodohan, keren. Dahsyat kan? Itu nggak bisa diampuni kadang-kadang ketika kita kecipratan kebodohan, kita nggak bisa memaafkan orang yang nyiprati kita itu. Soalnya apa? Dia berbagi kebodohan kok. Kadang-kadang orang baru sadar nanti setelah itu. Saya tak baru tahu. Kata Rasulullah, annasu matu, ya kan? Annasu niyamun, manusia kebanyakan tidur. Wa idza matu intabahu. Kalau sudah mati baru sadar semua. Yaumatublas sarair. Karena sebetulnya kematian akal kita. Kalau orang akalnya semakin naik, ya nggak bisa gampang dibohongi. Nggak gampang dibodohin. Karena itu mohon maaf, jamaah kebon sufi, saya berusaha menaikkan kecerdasan Anda supaya Anda ini nggak gampang apa? Nggak gampang ditipu, nggak gampang dibodoh-bodohin. Orang ini pun orang yang cerdas ya. Oke, nah dari sini ini belok dikit, nah saya lempar pertanyaan kemudian kita tutup. Kenapa kebodohan Yazid justru banyak pendukungnya? Baca sejarah peristiwa itu, siapa, berapa banyak pendukungnya Yazid? Ada yang mengatakan 12 ribu, sebetulnya lebih daripada itu. Ratusan ribu pendukungnya. Sayyidina Husain kurang gagah apa? Ganteng wongi, jelas nasabnya. Ilmunya, ketakwaannya, bla bla, pendukungnya berapa? Di Karbala dia mengatakan cuma 72, enggak lebih dari 100. Itu pun sebagian besar keluarganya sendiri loh. Orang yang tahu persis siapa beliau. Dan sebagian besar laskar beliau itu yang baru ketemu di jalan, baru tahu di jalan ini. Loh, siapa? Tapi mau kemana ini Karbala? Siapa sampai ini? Loh, kok sedikit pendukungnya? Saya adalah putranya Rasulullah. Benar tak sampai? Loh, kok sedikit pendukungnya? Sana kok persenjataan lengkap, mewah apa ini? Loh, ini mana yang benar? Setelah Imam Husain menjelaskan siapa beliau, baru kemudian berpindah dia. Ini namanya Husnul Khatimah. Orang seperti Khur bin Yazid. Tadinya komandan pasukan perangnya Umar bin Sa'ad. Pindah. Di akhir setelah dengar hatinya bersih, cuma dia salah informasi aja. Nah, ini ketolong. Hatinya bersih. Sampai yang penting hatinya bersih, insya Allah ketolong, rek. Meskipun injury time. Tolong. Nah, ini seperti Khur bin Yazid. Dasarnya hatinya bersih. Salah informasi, tapi kalau sudah salah informasi hatinya kotor, ya wis. Cocok pisan. Ya tumbuh ketemu tutupe kata orang Jawa. Ya, makanya hatinya bersih. Kalau hati bersih insyaallah masih ketulung, sakno. Gusti Allah nulung, ini orang hatinya bersih kok dapat informasi yang salah dari orang yang salah, ya nanti diintas sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hatinya enggak bersih, akalnya kotor, ya, jahil murakkab, ya, bodoh, enggak pernah berpikir sehat, taklid, pokoknya numpang pikiran orang lain, apa katanya orang, ya wes. Enggak ada ampun orang. Enggak menemukan kebenaran. Ya, kenapa? Pengikut kebenaran itu dalam sejarah sedikit. Pendukung kebodohan, pendukung Yazid kok banyak? Kenapa alasannya? Anda bisa setuju dengan saya, bisa tidak? Ya, tapi saya berani mengeluarkan pernyataan ini. Ya, nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya. Karena apa? Karena kebodohan itu, dengerin, karena kebodohan itu nyaman. Tuh. Kembali pada tadi kan? Karena kebodohan itu membuat orang nyaman. Lu orang bodoh nyaman kok, enggak pernah ditanya, ya kan? Duduknya di belakang, ya kan? Enggak pernah dimarahi, ya kan?
Gak pernah dikasih tanggung jawab, ya kan? Gak capek, gak perlu membaca, gak perlu berpikir. Ya mana mau bodoh ya? Karena kebodohan itu memang nyaman. Loh, ngaji seperti ini, ya banyak yang anti memang. Banyak yang gak suka. Karena saya membuat Anda cerdas, ya kan? Ya, saya kan ini... Iya. Memang kebodohan itu nyaman. Saya nggak perlu. Pernah kan? Ini saya akhiri dengan cerita aja buat ringan ya, dan menjadi muhasabah buat kita. Rumi cerita, nggak apa-apa. Kalau pernah saya sudah sampaikan buat teman-teman yang belum mendengar. Ada orang kaya sama orang miskin. Orang miskinnya sendirian jalan di padang pasir, ya kan? Kemudian dia bergumam, ya Allah, saya sudah kepanasan, bawa bekal banyak, nggak ada teman lagi. Yuk kirim dong orang yang kira-kira di padang pasir ini ada orang yang menjadi teman ngobrol saya nggak kesepian. Sehingga cerita dikirim orang kaya ternyata bawa onta. Waduh, ya Allah, kok ngirim orang seperti ini, kan nggak level sama saya, orang kaya ini. Kemudian terjadi dialog di antara mereka. Orang kaya itu dalam dialognya cerita tentang kekayaannya. Oh, saya punya unta banyak. Kemudian saya punya pabrik, sawah, dan lain sebagainya. Semakin cerita, yang miskin semakin tersiksa. Kurang ajar. Mulai tadi cerita tentang kekayaannya, dia nggak mikirin hati saya, katanya. Bla bla bla. Kemudian orang miskin itu tanya, kamu bawa unta ini itu kok ada bekal apa itu di situ? Oh, itu yang satu adalah gandum dan yang sebelah kiri adalah pasir. Loh, pasir? Kenapa kamu bawa pasir? Ya supaya imbang, saya naik ontanya supaya enak. Kenapa enggak kamu isi gandum? Oh iya ya, benar ya, kamu miskin tapi otakmu cerdas ya. Kata Tuhan adil katanya. Kamu diberi akal tapi saya diberi kekayaan. Iya, kalau kamu isi dua-duanya gandum kan kamu untung, kamu bisa jual dan kamu berlipat-lipat daripada kamu isi pasir. Kamu orang kaya tapi bodoh. Pasir kan banyak di padang pasir ini, kerikil-kerikil banyak. Ngapain kamu isi pasir? Oh ya, singkat cerita, setelah mereka berpisah, ada perampok diberhentikan orang kaya nih. Berhenti. Ya. Periksa. Periksa delalahnya yang diperiksa apa? Pasir. Periksa pasir. Ah, saya pikir orang kaya bawa permata, bawa berlian. Ternyata bawa pasir. Udah, kasihan, lepasin aja. Gak usah di apa? Gak usah dirampok. Ya, gak usah dirampok, kata perampoknya. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa yang dipikirkan oleh orang kaya tadi ini? Yang bawa pasir tadi, setelah ini. Tadinya kan dia menerima nasihatnya orang miskin tadi, ngapain kamu isi pasir? Tapi setelah dirampok, ternyata perampoknya ngelihat gara-gara ngisi pasir itu, dia dibebaskan. Itu. Kadang-kadang kebodohan itu membawa keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kan terjadi, tapi kalau bodohnya selalu belakang, ya berarti tiap hari ya. Bodoh. Oh, apa?